Hello Earth, welcome back with me and the Jazz, and we are the Earth. Oke guys, jadi udah beres di akhir ya, tinggal nunggu splitter doang. Ini si Jazz GK5 yang kemarin kita bilang body kita kuat banget, akhirnya dicat lagi dan mulus lagi semuanya. Jadi gua bakal review lagi ulang. Pertama yang kita rubah itu add-on depan nih, udah ada. Dia ada kombinasi hitam ya. Ini full custom ya. Jadi dulu dibikinnya emang sebelum si Jazz ini ada body kitnya, kita bikin dan begini hasilnya gitu. Terus yang kita lakuin lagi tuh pertama atap, yang kedua tuh atap. Atap kita cat super deep black, tapi 5 tahun lalu. Tapi untungnya sih masih mengkilat banget, jadi oke lah ya. Terus side skirt kita cat lagi tadi, tinggal tambahan splitternya tuh belum kelar. Terus pelek. Untuk kaki-kaki pokoknya sekalian gue bahas, ini pairnya pakai tein, S-Tag yang hijau. Terus peleknya ini Body Club original Japan. Cuman aslinya brushnya udah bagus, cuman orangnya bosen karena udah lama juga ID-nya. Berhubung lihat ada mobil white on white di depan, akhirnya cat juga putih juga, cuman dia lipsnya nggak mau polis karena katanya capek ngerawat ya, akhirnya dicat putih juga full semua. Jadi ini velg ori Jepang tapi dicat, jadi finishing aslinya udah hilang semua, jadi sayang banget. Cuman gimana owner tuh. Terus untuk di belakang spoiler masih standar ya. Terus ini body kit yang kita bikin juga nih, udah dicat lagi. Terus ada knalpot nih, knalpotnya custom gitu, suaranya oke lah, cuman bukan bikinan kita, mungkin zaman dulu di mana lah gitu, nggak tahu juga. Terus untuk body kita udah polis semua. Untuk interior juga udah bersih semua nih, udah siap jalan. Ini yang kemarin gue bilang nih, ada stitching putih, ini keren banget. Mungkin udah agak lama ya, jadi putihnya agak putih gading. Cuman ini keren banget, dan joknya posisinya nyaman banget. Enak banget guys, empuk gitu. Oke, jadi ini bentuknya begini mobilnya. Kemarin posisinya kan lagi dilepasin tuh. Jadi ini gue mau nunjukin posisi dipasangnya guys. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Gue sih suka ini clean banget ya, gak neko-neko, gak yang gaya-gaya dilebay-lebayin Thailand gitu. Jadi ini simple. Cuman kalau untuk body kit, ini CPR-nya segini nih, tapi masih aman banget dengan pair tein S-Tag. Ini mobilnya masih bisa kemana-mana, which ini mobilnya dipakai buat daily ya, jadi masih aman banget dan kuat. Ini udah 5 tahun body kitnya, masih kuat banget. Kita ketok juga kuat banget, dia macho, mekar, apa sih, ya gitulah. Jadi ini udah kelar semua mobilnya, tinggal splitter, udah dicat juga splitternya, ada di oven. Cuman tadinya soalnya warnanya gue cat hitam, gak taunya orangnya tetap pengen warna putih, jadi mobilnya harus putih semua. Untung grillnya gak diputihin juga nih, kayak aneh banget kalau diputihin. Jadi ya udah, ini splitternya, pokoknya body kit bawah putih semua. Terus perubahannya udah itu aja. Untuk mesin dia standar ya, kita tunjukin aja dulu. Ups. Gue bohong sih, ini mesinnya turbo guys. Siap-siap. Tada! Oke, jadi mesin stock. Ini kita bersihin doang tadi. Ini posisi ini kita kalau paketan kalian kerjain mobil kita, mesin pun kita bersihin. Padahal kita nggak apa-apain. Tapi ini mesinnya bersih banget udah. Gue bersihin juga. Jadi pokoknya keluar bengkel tuh mobil harus bersih banget guys. Ini salah satu contoh pengerjaan kita ya. Jadi kalau kalian ngasih waktu, pasti kita kerjain sebersih mungkin, serapih mungkin. Dan ini hasilnya, ini udah bersih semua, dipakai udah gak malu-maluin. Jadi ya seenggaknya sebenarnya kalian garap di kita tuh dapat free poles, free bersih-bersih lah guys. Jadi mobil udah siap pakai, langsung bisa malam mingguan. Dan gue jemput pacar gak malu-maluin deh, soalnya mobilnya bersih banget dan gak bakal bau karena kita udah ada cara-cara rahasia buat bikin mobil kalian biasanya keluar bengkel bau. Jadi kita nggak bau guys, gitu. Oke, terus yang gue lucu ya, jadi gue masih bingung apa
rada kagok ya. Ini kan mobilnya Smart Key. Dan ini manual, guys. Jadi kalian kalau mau nyalain tuh harus injek kopling dan injek rem. Oke, jadi gitu. Kenapa gue nyalain? Gue mau tunjukin suara knalpotnya, guys. Jadi ini knalpot bukan bikinan kita, suaranya bakal begini. Oke, jadi suaranya gitu. Terlalu bulat ya kalau kata gue, dan suaranya kayak mendem gitu loh. Jadi mendem dan tenaga kayaknya pasti ngaruh banget, kurang enak ya karena ketahan nih posisinya, dan bentukan knalpotnya ini sayang banget nih. Jadi gue nih di video ini lagi ngomporin supaya owner ganti knalpot, guys, ya. Sayang banget, bodi kita udah bagus tapi knalpotnya tuh pakai yang begitu. Jadi gue pengen diganti pakai Earthwind muffler, kayak keren banget, terus kita bolongin di sininya. Set bakar rapi banget sih, guys, gitu. Jadi ini buat perbandingannya ke kalian. Kalau ini knalpot sebelum bikin di kita, nanti kalau udah dibikin di kita, kita videoin lagi, jadi kalian tahu perbandingannya kalau udah pakai Earthwind muffler dan sebelum gitu, guys. Jadi itu perbandingannya, dan intinya gitu, mobil udah selesai semua. Mungkin nanti kedepannya tambahannya knalpot. Terus gue sih pengen banget sebenarnya ini peleknya jangan warna putih gini ya, cuman ownernya pengen ganti kemarin warnanya putih, atau mungkin kita komporin lagi ganti peleknya gimana, guys, biar ada updatean lagi ya gitu. Ini pakai body club ring 16 original depan. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu. Thank you for watching. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, link ada di sini, dan jangan lupa juga 50k subscriber kita bakal ancurin si Civic gua itu. Oke, jadi thank you for watching and be the best on earth. See you guys. Oke, guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review, guys. Kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita perenggangan dulu. Ya, kita perenggangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. 2 jari, dibikin 1 jari bisa enggak, guys? Gimana? Menurut kalian setuju enggak nih? Guys, ayolah, guys. Ayolah, guys. Bikin 1 jari udah nih. Ini 1 jari. Oke, lu kan berhubung berat tuh kan kayak karung beras nih, guys. Sekarang gantian gua yang angkat. Gua langsung aja mentang-mentang gua yang paling kuat di sini, guys. Gua pakai 1 jari nih, guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk galen ya. Jadi ini center galen. Oke, lu puter ke kiri, gua puter ke kanan. 1, 2. Oh, guys, jadi ini adalah kelebihan dari Duraflex, guys. Jadi ini benar-benar elastis dan tentunya ringan. Kenapa kita di sini mewujudkan produk seperti ini? Karena 1, kita namanya punya mobil nggak mungkin luput dari ceper ya, gasruk ya, itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. 1, bukan kita pemain dempul tebal di sini. 2, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain ceper. Ya. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa diuntir, karena kalau cuma 1 lempengan itu wajar, semua juga bisa diuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman, coy. Jadi ini benar-benar elastis dan pasti. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi ini bumper tuh sudah merupai benar-benar dengan
plastik ya. Plastik bawaan pabrik tentunya, dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat, gue berani yakin lebih berat bumper standar guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya ini earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earthsaber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu, dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Kaisia.